Nggih. Ya penjualan tahun ini yaitu Mas kemungkinan turunnya ya hampir 50% dari tahun sebelumnya. Ya dari itu maka itu dari segi kesulitan cari uang, minimal hasil pertanian kosong. Oke. Nah, ini baru pertama kali atau udah berapa kali buka lapak seperti ini, Pak? Nah, kalau buka lapak baru kali ini. Baru kali ini. Blora ya? Itu baru kali ini ada lapak kambing. Menjelang Idul Kurban ya. Ini membawa berapa kambing, Pak? Stok ini dari awal? Dari awal 40. 40 ekor. Ini kemudian tinggal berapa? Tinggal dua, sekitar 26 lah. 26 ekor ya. Ya. Nah, oh, keinginannya gimana Pak untuk nanti ini kan tinggal beberapa hari. Ya keinginannya ya terjual semua ya Pak ya. Terjual semua mendekati hari H itu terjual semua. Kemungkinan kalau kurang ya ambilkan lagi. Kalau ini 3 hari kok. Kalau ini nyetoknya dari mana Pak? Ini punya sendiri atau dari pasar Jawa Timur ya ada, dari lokalan sini juga ada. Untuk kurang. Harganya dari angka berapa ke berapa? Harganya dari harga 2.500 sampai 5,5. Yang paling besar itu 5,5. Paling besar 5,5 ya. 3.000 ada, 3,5 ada, 4.000 ada, 4.500 ada. Nah, tantangannya gimana Pak kalau membuka lapak gini Pak? Walah ya tantangannya berat Mas, izinnya itu lama, terus 1 bulan. Oke. Terus untuk kondisi apa namanya tantangan kondisi hewannya gimana? Ya itu Mas, tiap hari itu dikontrol kesehatannya dari segi terutama segi makan, pola makan, dari segi mata. Kan kemudah belen tuh Mas, mata ginian ini deh, pola gini dia tuh matanya itu pada sakit. Oke. Okay. Persiapan obat lah. Berarti dipastikan kesehatannya ya Pak ya? Oh pasti itu, pakai korban itu harus pasti sehat. Kalau tidak sehat ya tidak memenuhi syarat teman. Siap. Nah kalau kenapa kok tertarik membuka lapak Pak di ini Pak? Ya istilahnya dari kerjaan ya itu Mas. Cari sensasi barulah caranya pasar ya sepi. Caranya ya usaha yang ngepai kemungkinan penjualan lebih mudah gimana kan. Cari tempat yang strategis lah. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.